أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وما أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تم بالخير أما بعد إن شاء الله malam ini kita sambung tadabbur surah Yunus. Ayat 13. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ayat 11. Walau ya'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Maksudnya, dan jikalau Allah menyegerakan kepada manusia doa yang tidak baik, sebagaimana segeranya mereka kepada kebaikan, pasti mereka akan binasa. Maka kami biarkan mereka yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami dalam kesesatan dan meraba-raba. Pengajarannya pertama, manusia dicipta dalam keadaan tidak sabar, gopo, khususnya ketika ditimpa musibah. Yang kedua, malaikat orang-orang yang beriman, malaikat orang-orang yang beriman yang sentiasa tenang aman dan sabar. Sabar, sabar ketika menghadapi musibah dan sentiasa bersyukur ketika mendapat nikmat. Yang ketiga, sifat gopoh-gapah adalah daripada syaitan.
manakala sifat berhati-hati dan tenang adalah daripada Allah. Yang keempat, sifat halim Allah, sifat halim Allah iaitu Allah tidak menyegerakan musibah atau apa-apa mudharat terhadap manusia. Demi untuk memberi peluang kepada manusia agar mereka bertaubat. Yang kelima, sesiapa yang sentiasa berserah dan berdoa kepada Allah ketika dia senang, maka Allah akan sentiasa menolong dan menyelesaikan masalahnya ketika dia ditimpa musibah. Ada satu hadis, hadis Nabi SAW. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. Hadis Sahih riwayat Tirmizi. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi shiddah. Maksudnya, taat dan sentiasa bersyukur kepada Allah ketika senang, Allah akan membantu kamu ketika susah. Contoh, contoh. Nabi Yunus AS, bila dia berdoa kepada Allah ketika dalam ikan paus, Allah terus mendengar dan menyahut seruannya. Apa sebab? Allah sebut, "Falaula kana minal musabbihin." Kalaulah bukan kerana Nabi Yunus yang sentiasa bertasbih kepada Allah, maka dia akan kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi Nabi Yunus sentiasa berzikir, berdoa kepada Allah ketika senang, maka ketika susah Allah makbulkan doanya. Okey, ayat 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Maksudnya, dan apabila manusia ditimpa mudarat, terus dia berdoa kepada kami dalam semua keadaan, baring, duduk dan berdiri. Maka tatkala kami telah mengangkat daripadanya musibah itu, seolah dia lupa dan tidak pernah berdoa kepada kami. Begitulah dihiaskan kepada mereka yang melampau apa yang mereka telah kerjakan. Yang ke pengajaran pertama, orang-orang kafir hanya berdoa kepada Allah ketika dalam kesusahan. Sebaliknya, orang-orang yang beriman sentiasa berdoa kepada Allah dalam semua keadaan, ketika senang dan susah. Yang kedua, sifat manusia mudah lupa. Sifat manusia mudah lupa terhadap nikmat daripada Allah. Sebaik saja mereka terlepas daripada musibah. Sebaliknya, bagi orang yang beriman, sentiasa mentaati Allah dan berzikir kepadanya dalam semua keadaan. Okey, cukup lah. Kita sambung tadabbur ayat. Okey, ayat 13. Kaitan ayat 13 dengan yang lepas. Kalau ayat yang lepas, Allah beritahu keadaan manusia, dua keadaan manusia. Pertama, yang tidak mengharapkan berjumpa dengan Allah, tidak mengharapkan ganjaran pahala dan balasannya. Yang kedua, orang yang sentiasa beriman kepada Allah dan mengharapkan akan berjumpa dengan Allah pada hari akhirat dan balasannya. Kemudian lepas tu Allah cerita tentang sifat manusia yang suka gopoh. Gopoh untuk mendapat sesuatu dengan segera, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Tetapi Allah bagi tahu, kenapa Allah tak perkenankan? Allah tak perkenankan dengan sifat manusia yang suka gopoh. Apa sebab? Kalau manusia minta apa saja yang tak baik, Allah perkenankan. Apa akan berlaku? Jadi sebab Allah tak perkenankan ialah sebab rahmat Allah. Sebab sifat halimun. Halimun. Okey, ayat malam ni Allah cerita, bila sampai satu masa, Allah tetap akan turunkan musibah. Jadi sebenarnya musibah ni ataupun benda yang tak baik, tak perlu kita minta.
Allah lebih tahu bila waktu yang sesuai. Di ayat malam ini Allah nak beritahu, bila sampai satu masa kaum itu tidak juga dengar kepada perintah Allah, maka Allah akan turunkan musibah tanpa diminta. Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad kita dah belajar sebelum ni, banyak kali kita jumpa walaqad. Bila ada laqad, dia biasanya ada persebulan dia. Apa dia? Laqad biasanya ada wallahi. Wallahi. Ini biasa dalam tafsir dia ada terjemahan. Jadi wallahu, wallahi makna dia bersumpah, ha? Demi Allah. Satu, ini dia panggil taukid dengan sumpah. Yang kedua, taukid dengan huruf lam. Yang ketiga, taukid dengan huruf qad. Jadi berapa kali penegasan? Tiga, demi Allah, pasti sesungguhnya. Jadi kalau Allah guna dengan tiga penegasan, makna ya Allah nak bagitahu satu benda yang besar dan penting. Apa dia? Demi Allah, pasti sesungguhnya. Ahlakna, kami telah binasakan. Binasakan di sini maksud dia ialah istiqsal, hancur terus tanpa tinggal kesan. Kalau mati, mati semua. Siapa yang Allah binasakan? Al-Qurun. Al-Qurun jamak kepada Al-Qarnu. Kalau satu Al-Qarnu, kalau banyak Al-Qurun. Apa makna Al-Qarnu? Al-Qarnu ialah Al-Ummatu Minan Nas Al-Muqtarinuna Fi Zamanin Wahid, iaitu kumpulan manusia yang berada bersama-sama di satu masa tanpa mengira tempohnya. Yang kita biasa tahu kurun ni berapa tempohnya? Ha? 100, sebenarnya itu tak tepat, bahkan menyalahi nas, sebab Nabi sebut dalam satu hadis, khairal quruni qarni summa allazina yalunahum. Okey, Nabi guna perkataan yang sama, khairal qurun, sebaik-baik qurun. Apa tadi? Kumpulan manusia yang berada di satu zaman, bapa dengan anak dengan cucu, satu zaman, itu dipanggil qurun. Jadi Nabi kata sebaik-baik qurun ialah qurun aku. Summal lazina, kemudian selepas itu yang mengikuti qurun aku. Okey? Kemudian yang mengikuti qurunku. Berapa qurun yang Nabi sebut? Ha? Tiga kan? Satu qurun aku, yang kedua qurun selepas qurun aku, yang ketiga, jadi qurun Nabi ialah qurun sahabat. Qurun sahabat berapa tahun? Qurun sahabat berapa tahun? Ha? Berapa tahun? Qurun sahabat 23 tahun je lah. Tempoh Nabi berdakwah. Lepas tu Tabi'in pula berapa tahun? Tak sampai 100 tahun. Lepas tu tabi'in tak sampai 100 tahun.
Okey, kita tengok pula kurun Nabi Nuh AS. Berapa tahun? Ha? 1,000 tahun. Maknanya kurun bukan mesti 100 tahun. Mungkin 30 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin lebih pada 100 tahun. Okey? Jadi Nabi bagi tahu, Nabi bagi pengiktirafan, generasi terbaik ialah generasi para sahabat. Darinya siapa? Ha? Khairul Qurun ada. Ada nas yang mengatakan Khairul Qurun. Sebaik-baik generasi ialah generasi aku. Okey. Ini pengiktirafan daripada Nabi. Manusia terbaik yang tak mungkin berulang ialah sahabat. Sahabat Nabi. Maka sebab tu kata ulama, kalau kita nak jadi baik, tak mungkin kita jadi baik melainkan dengan sebab orang dahulu jadi baik. Orang dahulu jadi baik sebab apa? Sebab Quran dan hadis. Jadi kalau kita nak jadi baik macam mereka, sumbernya mesti sama. Kalau kita ambil sumber yang lain, tak mungkin kita jadi sama, jauh sekali lebih baik. Tak mungkin, mustahil. Okey. Okey. Pasti sesungguhnya kami telah binasakan, terjemah apa ni? Umat-umat ataupun generasi-generasi. Umat-umat. Min qablikum, dari sebelum kamu. Kamu ni siapa? Siapa dia? Orang musyrik Mekah. Sebab ayat ni sebenarnya Allah nak bagi amaran kepada siapa? Tentulah kepada orang musyrikin. Sebab mereka degil kan. Mereka degil, lepas tu minta pula doa yang tak baik supaya Allah segerakan, tapi Allah tak bagi. Maka Allah nak bagi tahu, sebenarnya kalau kami nak binasa boleh je. Buktinya kami telah binasakan ramai generasi umat manusia sebelum kamu, seperti kaum Ad, Samud, kaum Nabi Lut. Dan Allah begitu, apa sebab Allah binasakan mereka? Lamma zalamu, ketika zalamu, mereka zalim. Zalim, apa makna zalim? Tidak meletak sesuatu di tempatnya. Tapi asal-asal zalim apa dia? Perkataan az-zulmu dalam bahasa Arab. Az-zulmu apa dia? Bukan juga. Asal dia makna an-naqsu. An-naqsu. Apa makna an-naqsu? Kurang. Zalim itu ialah kurang. Dari segi bahasa. Adalinya buka surah Al-Kahfi. Ayat 33. Ayat 33. Ah, saya tak bagi, terlupa. Tak apa, saya tulis tak apa. Ha? Okey. Surah Al-Kahfi. Cuba kita terjemah. Kilta. Kilta apa dia? Kedua-dua. Jannata ini kebun. Allah nak cerita siapa ni? Dua lelaki, dua yang bersahabat. Seorang tu Allah cerita macam-macam Allah bagi kat dia. Dua kebun lah, macam-macam lagi. Adapun seorang sahabat lagi tu, Allah tak cerita, mana Allah tak bagi apa-apa. Okey, kiltal jannata ini, dua kebun itu, atat ukulaha, telah
memberikan ukulah hasilnya. Tengok orang yang tak beriman, yang syirik pada Allah, Allah bagi kemewahan. Dalam dua kebun. Lepas tu, membuahkan hasil. Semua pokok berbuah. Kemudian, walam tazlim. Walam tazlim. Ini perkataan zalim. Cuba terjemah. Walam tazlim min husya'a. Nak terjemah apa? Tidak kurang. Tidak mengurangi daripada kebunnya syai'ah sedikit pun. Maksudnya apa? Kalau kebun dia ada 1,000 pokok durian musangki, semua berbuah. Satu pokok tak kurang. Okey. Jadi, zalim ni sebenarnya makna kurang. Kemudian, fajarna khilalahuma nahara. Dan kami alirkan, tengah dua kebun tu ada sungai pula. Supaya senang mereka, tuan dia nak siram pokok tu. Jadi, apa kaitan kurang dengan zalim? Zalim yang paling besar apa dia? Syirik pada Allah kan? Dalil? Inna syirk ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi syirik yang paling besar, zalim yang paling besar ialah mensyirikkan Allah. Apa kaitan syirik dengan kurang? Iaitu bila sesiapa yang syirik pada Allah, dia mengurangkan hak Tuhan. Hak Tuhan apa dia? Sembah dia sahaja. Dia bila dia mensyirikkan, dia mengurangkan hak Tuhan. Boleh faham? Mengurangkan hak Tuhan adalah zalim. Kita tak taat pada mak bapak, zalim. Sebab apa? Kita mengurangkan hak mak bapak tu. Kita boleh tak zalim pada diri sendiri? Boleh? Bila tu? Bila kita tak bagi hak diri kita. Contoh, kesihatan, tidur yang cukup, kita zalim. Kita zalim pada anak kita bila tak bagi hak anak kita bagi pendidikan yang terbaik. Okey? Dan zalim juga bermakna, az-zulmu juga bermakna ialah tajawuz. Tajawuzul had. Tajawuz melampaui al-had, batas. Contoh macam ni kan. Hak kita beriman kepada Allah, ini batas dia. Kita wajib mentauhid dan beribadat kepada Allah. Tapi kita melepasi batas. Kita mensyirikkan Allah, melepasi batas. Itu dia panggil zalim. Dan definisi yang biasa kita belajar ialah meletak sesuatu pada, bukan pada tempatnya pun, zalim juga. Okey. Jadi Allah beritahu umat-umat dahulu kami telah binasakan, dan ini sebagai amaran kepada siapa? Orang Mekah ni. Mana kalau kamu ada sebab yang sama, iaitu zalim, syirik pada Allah, kamu pun akan dibinasakan satu masa nanti. Kemudian satu lagi, zalim ada dua. Zalim ada dua. Satu zalim istiqsal. Al-istiqsal. Yang kedua zalim al-ma'asiat. Zalim al-istiqsal iaitu Allah hapuskan terus. Macam kaum Samud, kaum Ad. Kalau Allah jadikan kera, semua jadi kera. Makna dia panggil apa? Sampai ke akar umbi. Yang kedua, zalim dalam bentuk maksiat. Ini bukan istiqsal. Contoh, kalau orang tu buat dosa, kesan kezaliman tu, dia akan rasa dalam diri dia, iaitu tak tenang, dada sempit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ. Siapa yang berpaling daripada peringatanku, mana zalim maksiat. Dia buat maksiat. Maka Allah kata baginya kehidupan yang sempit. Dadanya menjadi sempit walaupun rumahnya
besar. Okey. Kemudian Allah beritahu, Allah binasakan sebab mereka zalim. Adakah sebab zalim saja? Ada satu lagi sebab. Waja'atuhum, dan telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka. Dan rasul pula datang dengan apa? Bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan. Tengok, Allah bukan binasakan satu kaum semata-mata sebab mereka zalim, tak. Allah binasa bila tu? Setelah satu datang rasul. Yang kedua, rasul pula bawa, tengok. Apa makna bayyinat? Jelas. Tapi apa dia? Apa dia tu? Ha? Tak, ini yang Nabi dahulu. Kalau Nabi dahulu, bukan Quran lah. Benda yang, apa saja bukti yang membuktikan mereka tu adalah rasul, sama ada mukjizat ataupun kitab-kitab, Taurat, Injil dan sebagainya. Allah tak sebut mukjizat, Allah tak sebut kitab, tapi Allah sebut bayyinat. Apa sebab? Apa sebab? Ha? Yalah, kenapa Allah sebut sifat banyak kan? Besar ke, kecil ke? Tapi Allah pilih sifat bayyinat. Apa yang Allah nak beritahu? Semua bukti bahawa Allah tu esa, bahawa Nabi tu adalah Nabi, semuanya jelas. Hanya orang yang degil sahaja yang menolaknya. Boleh faham? Termasuklah ayat Quran, jelas tak? Siapa yang tak faham Quran, bukan sebab Quran tak berjinak, tapi sebab dia memang cahaya ataupun kerah kepala. Quran hudan linnas, untuk semua. Macam mana kamu tak faham? Bahkan Allah sebut dia berjinak, jelas. Okey. Ha, ni Allah sebut ni, sebenarnya Allah binasa mereka sebab mereka zalim. Kemudian Allah sebut rasul datang pada mereka, dan rasul pula berbukti. Sebagai bukti Allah tu adil. Makna Allah binasakan setelah mesej dakwah sampai. Allah kata apa dalam satu ayat? Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan azabkan sesuatu kaum sehingga kami utuskan rasul. Mana kalau dakwah tak sampai, rasul tak sampai, Allah tak akan binasa. Dia akan mati dalam keadaan ahli fitrah. Dia akan masuk syurga. Okey. Macam kita ni, kalau kita tak beriman, patut tak Allah turunkan musibah? Sebab apa? Sebab mesej dakwah dah sampai, kemudian bayyinat dah jelas. Okey. Kemudian wa ma kanu, dan tidaklah adalah mereka liyu'minu, beriman. Ini jenayah besar umat dahulu sehingga Allah binasakan. Binasa, Allah hancurkan lebur. Ha? Ada satu tempat tidak ada nampak kesan langsung. Sebab apa? Jenayah mereka tidak beriman. Dengan apa? Dengan bayyinah, dengan rasul, dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Ha? Jadi sebenarnya apa yang Allah minta daripada manusia, senang ke susah? Senang je. Dan yang manusia engkar perintah Allah dan dia buat benda lain, yang dia buat tu sebenarnya lebih susah ataupun lebih senang daripada apa yang Allah minta? Lebih susah kan? Pelik. Allah minta solat 5 waktu, masjid tepi rumah. Bos dia minta apa? Pergi kerja kat KL, jalan jam, tol lagi. Pergi pagi balik petang. Yang mana dia buat? Okey, kemudian Allah kata apa? Kazalika
demikian itu, itulah najzi kami. Kami, ini fi'il mudhari', kami akan balas al-qawm, kaum al-mujrimin. Yang apa mana mujrimin? Yang berbuat dosa. Dia daripada perkataan ijram. Ijram ni makna dosa lah, ataupun jenayah. Dan boleh jadi orang sebab apa? Ada apa kat depan ni? Mim berbaris. Kan kita dah belajar kan? Kalau perkataan tu ada di awalnya, mim berbaris depan, menunjukkan apa? Menunjukkan orang. Cuba bagi contoh lain. Muslim, mukmin, yang biasa, yang lain-lain lah. Musafir, muflihun, muhajirin, kan? Mujahid. Kalau mu menunjukkan orang. Tapi kalau ma, mim berbaris atas di awal perkataan, menunjukkan tempat, masjid, mat'am, mahsyar, majlis. Okey. Okey, Allah kata apa? Begitulah kami akan balas kaum yang berdosa. Siapa ni? Dosa apa mereka lakukan yang Allah bagi ancaman, kami akan balas. Dosa apa ni? Ni, makanu liyuminu. Mereka tidak beriman dengan rasul, tidak beriman dengan bayyinat. Ataupun mereka zalamu, syirik kepada Allah. Jadi Allah beritahu, kamu orang Mekah, kalau ada sifat yang sama, zalamu, kemudian wama kanu liyuminu, kami akan hukum sama. Tapi di sini Allah tak kata, kami akan balas mereka. Ataupun kami akan balas kamu, orang Mekah tak. Allah tak sebut kamu, Allah tak sebut mereka. Tapi Allah sebut mujrimin. Apa yang Allah nak beritahu? Hukuman ni bukan khusus untuk orang Mekah. Bukan untuk orang musyrikin Mekah sahaja. Siapa ada sifat ni, dia akan ditimpa balasannya. Okey. Cuma zalim yang istiqsal, iaitu ya Allah hapus terus tu, mungkin tak berlaku zaman kepada umat Nabi Muhammad. Berlaku tak? Tak berlaku. Yang akan berlaku ialah yang dalam bentuk maksiat. Hidupnya susah, dadanya sempit. Okey, cuba buka surah Sajdah ayat 26. Surah Sajdah ayat 26. Okey. Cuba tengok ah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Awalam yahdilahum. Cuba terjemah. Awalam, tidakkah, adakah tidak, yahdilahum, memberi hidayah pada mereka. Memberi hidayah pada mereka apa dah? Kam ahlakna. Berapa banyak yang macam ayat tadi, kami telah binasakan, min qablihim, sebelum mereka. Minal qurun, daripada generasi yang lepas, kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Lut. Tidakkah kisah-kisah itu yahdilahum, memberi petunjuk pada mereka. Bahkan, bahkan Allah kata yamshuna fi masakinihim, mereka berjalan di masakin, tempat tinggal umat terdahulu yang diminasakan. Siapa yang berjalan ni? Orang musyrikin Mekah. Di mana mereka berjalan? Di mana? Kat mana? Dia akan Madain Salih, ha? Madain Salih kat mana? Ini peta Saudi, bukan peta Malaysia ni, ha? Ini Mekah. Ini Madinah kan?
Yang atas ni Syam. Yang bawah ni Yaman. Jadi orang Mekah, dia Mekah ni negeri Kerikontang. Tapi mana sumber rezeki dia? Dia berniaga kan? Dia pergi ke mana? Pergi Syam. Bila pergi Syam, jumpa apa? Dia pergi Syam daripada Mekah, jumpa Madinah, jumpa sini Madain Salih. Tempat apa ni? Kaum? Kaum apa? Kaum apa ni? Ha? Tanya orang Madinah. Ha? Kaum Nabi Salih? Kaum? Samud. Sinilah mereka dibinasakan. Jadi orang Mekah bila nak pergi ke Syam berniaga, dia akan lalu ni. Yamshu fi masakinihim. Dan bila dia nak berniaga ke Yaman pula, ambil barang daripada Yaman, bawa balik jual kat Mekah, dia akan jumpa pula satu tempat yang kaum dibinasakan. Kaum? Kaum? Kaum Ad. Nabinya adalah Nabi? Nabi Hud. Tengok ah. Allah tinggal sikit kesan supaya apa? Bukan setakat mereka dengar cerita, tapi mereka nampak kesan. Supaya apa? Supaya akhirnya sepatutnya Yahdilahu, memberi hidayah pada mereka. Tengok ni, kalau aku kufur macam kaum dahulu, macam inilah aku jadi. Tapi sikit pun tak memberi kesan. Sebab tu Nabi kata, kalau kita berjalan tempat-tempat macam ni, apa patut kita buat? Hah? Boleh tak kita pergi melanjung tempat ni, Madain Salih ke tempat kaum yang dibinasakan? Boleh ke tak boleh? Nabi kata, jangan pergi kecuali kamu menangis. Kalau tak boleh menangis, jangan pergi. Cancel terus. Jangan pergi. Sebab apa? Nabi pernah lalu tempat ni, Tabuk. Bila Nabi lalu, Nabi berdoa terus, Nabi jalan terus. Kemudian Nabi pesan, jangan pergi kecuali kamu menangis. Menangis kenapa ni? Sebab rasa takut kepada azab Allah dan minta supaya Allah jangan turunkan seperti Allah turun pada mereka. Bukan tempat pelancongan, tapi tempat ambil pengajaran. Itu tujuannya. Jadi orang marah ni kalau saya cakap ni. Travel agent marah kan? Laut mati kan? Laut mati kaum Nabi Lot. Ada yang pergi kat sana mandi pula. Tak boleh. Tak boleh. Kalau pergi, tak boleh menangis, jalan cepat-cepat. Hah? Memang tak boleh. Dia pergi menangis ambil pengajaran jalan. Makan lagi tak boleh. Kalau dah makan, seronoklah tu. Okey. Kemudian, semua. Summa, kemudian ja'alnakum, kami jadikan kamu khalaif. Khalaif jama'ah, kalau satu khalifah. Khalifah, khalifah satu, kalau banyak khalaif. Lepas umat-umat dahulu, ada yang beriman, ada yang kufur. Dan yang kufur kami binasakan. Lepas tu apa berlaku? Kami jadikan kamu sebagai khalaif. Khalifah ataupun pengganti-pengganti. Fil ardi, di bumi. Betul kan? Orang musyrikin Mekah pengganti kepada orang dahulu. Orang selepas orang musyrikin pengganti kepada orang musyrikin Mekah. Min ba'dihim, dari selepas mereka. Apa faedah ni? Apa tujuan? Lepas umat dahulu binasakan, Allah ganti dengan umat yang lain. Apa faedah? Apa tujuan? Linang zura, supaya nanzura. Fa'il apa ni? Fa'il apa nanzura? Ha, bahasa Arab. Fa'il mudhari'. Apa tanda?
Nun. Sepatut fi'il mudhari' beri apa? Depan nanzuru kan. Kenapa beri atas? Li. Dia panggil lam apa tu? Lamu ta'lil. Supaya ataupun untuk na tu kami. Kami melihat ataupun perhati. Kaifa ta'malun? Bagaimana ta'malun kamu beramal? Jadi Allah nak begitu, lepas umat dahulu binasa, Allah tukar umat yang lain. Apa tujuan? Satu tujuan je. Untuk Allah kata, kami nak tengok. Apa kamu buat? Bila dapat nikmat, kamu bersyukur tak? Kamu taat tak? Bila dapat musibah, kamu sabar dan reda ataupun tak? Itu je. Jadi tujuan kita hidup ialah untuk ta'malun, untuk beramal. Bukan untuk belajar. Belajar hanya sebagai wasilah. Sebab tu orang yang semua yang mati, dia minta untuk belajar balik ke untuk beramal? Untuk beramal. Cuba buka surah At-Taubah 105. Surah At-Taubah 105. Okay, cuba tengok. Allah perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul, wahai Muhammad, katalah, i'malu, beramallah. Beramallah. Kenapa kena beramal? Fasayarallahu, sebab Allah akan melihat amalan kamu. Allah tak akan melihat ilmu kamu. Allah tak akan melihat harta kamu. Allah tak akan melihat keluarga kamu. Allah tak akan melihat rumah kamu, tapi Allah akan lihat amal. Maka beramallah. Amal, amal. Ilmu belajar banyak-banyak tak ada guna kalau tak beramal. Ada pepatah kan, al-ilmu, al-ilmu bila amalin. Ha, sambung. Apa dia? Oh, tak ingat. Pepatah harap tak ingat. Kasyajarah bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak ada buah. Kalau pokok tak ada buah, kita simpan tak? Buang je. Buang je. Betulah, setiap kali salah satu cara terbaik apa dia? Bila dapat ilmu, terus beramal. Kalau kita dapat satu tak beramal, dapat dua tak beramal, akhirnya dia jadi banyak, akhirnya semua tak beramal. Dan akhirnya orang yang belajar 10 tahun sama dengan orang tak belajar langsung. Amalannya sama. Okey, Allah kata beramallah sebab Allah akan melihat amalan kamu. Ini sama dengan amalan yang paling baik apa dah? Amalan yang paling berkualiti. Ha? Tak. Ha? Amalan paling berkualiti adalah satu lagi. An ta'budallah ka'annaka tara. Kamu sembah Allah seolah kamu nampak Allah. Itu paling berkualiti. Kalau tak mampu kamu, kalau tak mampu rasa kamu lihat Allah, kamu kena yakin ni, Allah melihat amalan kamu. Pasti amal kita jadi terbaik. Tapi kalau kita tak fikir orang tengok, hancur amalan kita. Buat kerana orang. Jadi beramallah kerana Allah akan melihat amalan kamu. Dan Rasulnya pun akan melihat amalan kita selagi tak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang beriman juga akan melihat amalan kita. Wasaturaduna. Betul tak? Sebab tu ada satu hadis yang Nabi kata, kalau orang beriman mengatakan orang yang dah mati itu adalah baik, maka Nabi kata apa? Wajib untuknya surga. Sebab orang beriman adalah sebagai saksi.
Orang beriman adalah sebagai saksi kepada orang beriman. Dan lepas tu wasaturaduna. Kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada alimil ghaib. Kepada Tuhan yang mengetahui ghaib dan Allah sebut ghaib dulu dibanding dengan nyata. Kenapa? Kalau Allah sebut syahadah, kita kata aku pun tahu. Kita nampak tak sahabat kita solat, suami kita solat, suami kita baca Quran kan? Yang syahadah ni semua orang tahu. Tapi yang tak tahu apa dia? Yang ghaib. Kadang-kadang kita tengok suami kita baca Quran, tapi hati dia kita tak tahu. Khayal ke tak kan? Kadang-kadang kita tengok anak kita solat, tapi fikiran dia tak tahu. Jadi Allah bagi amaran. Allah, amalan kamu akan dikembali kepada Tuhan yang tahu yang ghaib dan yang nyata. Kemudian lepas tu, lepas Allah tahu, Allah buat apa? Fayunabbi'ukum. Lalu Allah akan bagi tahu ataupun bongkar bima kuntum ta'malun. Semuanya balik kepada amalan. Balik kepada amalan. Dan Allah sebut dalam satu ayat yang kita selalu baca. Allah menciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk melihat apa dia? Allah menciptakan kehidupan dan kematian hanya untuk melihat ayyukum. Oh, sebut ayyukum baru boleh sambung. Ayyukum ahsanu amala. Ini je yang Allah nak tengok. Yang kita duduk kerja pagi balik petang kan, daripada muda sampai ketua, tengok-tengok kita tak fokus pada apa yang Allah nak tengok. Allah nak tengok amalan kita. Kita tak fokus apa dah? Image kita, fizikal kita, rumah kita, kereta kita, handphone kita. Ya Allah nak tengok solat tu khusyuk ke tak? Baca Quran, faham ke tak? Zikir pagi petang, khusyuk ke tak? Dan kata Al-Fudayl bin Iyad, apa makna ahsanu amala? Allah bukan nak tengok banyak amalan. Allah nak tengok amalan paling baik. Beza tak paling banyak dengan paling baik? Beza. Jadi apa maksud paling baik itu? Kata Al-Fudayl bin Iyad, ahsan makna dia akhlas. Satu, akhlas. Paling ikhlas. Yang kedua, asyaddu ittiba'. Asyaddu ittiba'. Paling menepati sunnah. Allah nak tengok siapa paling ikhlas. Yang kedua, siapa paling. Contoh simple je kan. Lepas kita bagi salam dalam solat, Allah nak tengok apa? Baca apa ni? Ada orang baca assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum alhamdulillahillazi, panjang lebar pula. Ada orang baca astagfirullahalazim allazi la ilaha. Ada orang baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang mana Allah nilai? Yang paling pendek tu. Bukan sebab paling pendek, tapi paling menepati sunnah Nabi. Simple je. Okay. Solat kita kan, Allah nak menilai apa dia? Solat lima waktu. Siapa yang paling? Salu kama ra'aitumuni usalli. Siapa solat Jumaat? Kalau solat kat rumah tu macam tak tahulah. Sebab kalau zaman Nabi, Nabi nak buat apa? Yang solat kat rumah? Macam tak ada penilaian dah. Jadi Allah nak tengok apa? Solat sama dengan Nabi apa dah? Ramai orang solatnya cara solat Nabi. Wuduk cara solat Nabi. Tapi solat kat rumah tak betul. Salu kama ra'aitumuni usalli, mesti solat berjemaah. Kemudian Allah nak tengok pula solat Jumaat pula, duk sah ke berapa? Sah pula takbiratul ihram bersama imam ataupun tak? Lepas tu solat pula fikirannya khusyuk ataupun melayang? Lepas tu dibaca pula kuat tak mengganggu orang ataupun tak mengganggu orang? Semua Allah nilai. Ahsanu amala. Okey?
Kita pergi pada ayat seterusnya. Okey. Wa iza. Dan? Dan? Apabila? Itu telah dibacakan. Alaihim. Ke atas mereka. Ayatuna. Ayat-ayat kami. Kami bayyinat siang. Tengok berapa kali Allah sebut bayyinat kan? Allah cakap bayyinat. Ada orang kata apa? Quran ini tak jelas. Tak sesuai dengan kita. Dia untuk orang makam tinggi je. Untuk ulama kan? Untuk orang awam tak sesuai. Tapi Allah kata jelas. Allah sebut tak bayyinat lil ulama? Tak. Untuk semua. Jadi bila dibaca ayat-ayat kami pada mereka. Mereka ni siapa? Orang musyriki. Makna apa tu? Orang musyriki pun patut dengan Quran. Maka orang Islam? Lagilah patut. Takkan kamu lebih teruk daripada orang musyriki Mekah? Maka apa kata orang musyriki? Qal telah berkata. Allazina. Orang-orang yang la yarjuna, tidak mereka mengharapkan liqa'ana, perjumpaan dengan tengok Allah nak begitu. Sebenarnya siapa ni? Orang yang tidak mengharapkan berjumpa dengan kami. Sebenarnya siapa? Di manusia ada dua je. Satu beriman, satu kafir kan? Sebenarnya orang beriman, orang kafir ni. Orang kafir kan? Kenapa Allah tak guna orang kafir? Qala allazina kafaru. Ha? Apa dia? Apa yang Allah nak beritahu ni? Sebenarnya orang kafir ni. Tapi Allah tak guna perkataan kafir. Ha? Ha? Allah nak begitu. Antara ciri-ciri orang kafir ialah dia tak mengharap nak jumpa Allah. Apa bukti dia tak mengharap? Apa bukti? Dia tak buat persiapan. Jadi kalau ada sifat itu pada orang Islam, dia menyerupai orang kafir. Sebab orang beriman mesti ada matlamat hidup dia nak jumpa Allah. Mana mungkin tak nak jumpa Tuhan pencipta dia. Kita suami pun nak jumpa, bos pun nak jumpa, kekasih pun nak jumpa. Tiba-tiba Tuhan yang lagi hebat dan nak jumpa orang kafir. Allah sebut apa dalam satu ayat yang Allah beritahu sifat orang beriman. Bila dia nak jumpa Allah, apa patut dia buat? Bila dia nak jumpa Allah, apa patut dia buat? Dalam satu ayat yang selalu kita baca. Ha? Surah apa ni? Surah yang selalu kita baca. Dan ayat pun ayat yang terakhir. Faman? Faman kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Surah apa ni? Ayat ke berapa? Tak sebut je ayat terakhir. Mesti betul. Okey, cuba tengok. Beza la yarju dengan yarjuna. Allah kata faman kana. Maka siapa yang? Yarju. Mengharap apa ni? Liqa'a rabbi. Dia matlamat dia nak jumpa Tuhan je. Sama ada dalam solat ke ataupun selepas mati. Maka apa patut dia buat? Fal ya'mal. Tengok bahasa Arab. Ini fal ya'mal fi'il mudhari'. Ada lam, lamul amri. Lamul amri apa makna? Hendaklah, wajib. Kalau betul kamu nak jumpa Allah, wajib kamu beramal amal yang soleh. Bukan sebarangan amal. Dan kita dah sebut amal soleh ialah mesti ikut Nabi. Satu. Yang kedua, wala yushrik. Jangan
syirik dengan ibadatnya pada Tuhannya seorang pun. Jangan ada unsur-unsur syirik sikit pun. Jadi sebab tu daripada ayat ni juga ulama kata syarat ibadat diterima dua. Satu, ikut Nabi. Amal soleh tu ikut Nabi. Yang kedua, ikhlas. Ini tanda orang tu mengharap untuk berjumpa Allah. Masa dia penuh dengan amal soleh, dia takkan buang masa. Okey. Okey, ini tanda pula. Tanda orang yang tak nak jumpa Allah. Apa dia? Bila dibaca ayat Quran pada mereka, apa sikap mereka? Apa reaksi mereka? Ikti. Apa makna ikti? Ikti apa dah? Bawa datang. Di Quran dengan Quran ghair haza, yang selain ini. Maksudnya apa? Orang musyrikin dengar tak Quran? Faham tak? Bila dengar, bila faham, dia kata apa? Muhammad, boleh tak bagi Quran yang lain? Ataupun pilihan kedua, dia bagi pilihan pada Nabi. Atau badilhu. Ganti ataupun tukar. Tukarnya. Beza tak bawa yang layak dengan tukar? Beza tak? Ha? Kalau sama kenapa ayat Quran ada au? Dia kalau ada au, tak sama. Pilih Fatimah ataupun Zainab. Sama tak Zainab dengan Fatimah? Tak. Au. Tak sama, tak mungkin sama. Kalau sama, tak ada faedah ayat ni. Okey. Bawa Quran yang lain mana tukar semua sekali. Tukar semua sekali. Badilhu, tukar yang bahagian kami tak suka tu. Okey. Sebenarnya apa yang orang musyrikin nak ni? Quran dah dengar, dah faham. Tapi dia minta Nabi bawa Quran yang lain. Sebenarnya apa dia nak? Ha? Apa dia? Sebenarnya dia nak Quran tu biarlah selari dengan nafsu dia. Yang kamu baca ni tak sama dengan nafsu. Tukar yang lain. Jadi siapa-siapa yang ada sikap tak nak baca Quran sebab takut kena kepala dia, ada sifat orang musyrikin Mekah. Sebab tu ramai orang tak suka belajar tadabbur Al-Quran. Hadis okey lagi. Tasawuf okey lagi. Kan? Buat akhlak okey lagi. Tapi kalau buat Quran ni, banyak Quran menegur cara dia berfikir, akhlak dia, akidah dia, pegangan dia kan. Jadi kadang-kadang ramai orang tak suka tadabbur Al-Quran. Ini perangai orang musyrikin Mekah. Sebab Quran cantas betul. Walak dan barak. Tidak ada toleransi. Okey. Jadi kalau orang musyrikin dengar Quran, tolak. Orang Melayu tak dengar dan tolak. Ada beza? Oh. Ada beza tak? Ustaz, saya tak tolak. Cuma saya tak tadabbur je. Orang musyrikin tadabbur tak? Tadabbur tak? Faham tak? Sebab faham dia minta tukar tu. Jadi orang musyrikin faham tolak. Ada sebagian orang Melayu tak faham dan tolak. Mana lebih baik? Melayu lagi teruk. Saya tak tahulah. Tapi ada ciri-ciri kan? Ciri-ciri menolak Al-Quran. Jadi tak ada alasan untuk kita kata Quran tak sesuai. Orang musyriki pun Allah suruh Nabi perdengarkan. Orang musyriki pun Allah suruh Nabi bagi tahu dia ini ada daripada Allah dan untuk semua. Macam mana kamu kata Quran bukan untuk semua orang? Okey. Kemudian bila orang musyrikin suruh bawa Quran yang lain ataupun tukar sebahagian, maka Allah perintah Nabi jawab, "Qul." Qul, katalah. Ma yakunu. Tidak.
tidak ada li. Li bagiku ah, ini bahasa bahasa Arab bukan bahasa Cina ni. Bagiku an ubaddilahu untuk menukarnya min dari tilqa'i. Tilqa'i mana? Nak terjemah apa? Apa dia Usama? Dari kehendak diriku. Nafsi. Allah perintah pada Nabi, kerja tukar Quran ni bukan kerja aku. Aku tidak ada kuasa untuk menukar Quran ikut kehendak aku. Habis kerja kamu apa Muhammad? In. Tidaklah. Tidaklah attabi'u aku. Aku ikut. Illa. Kecuali ma yuha. Apa yang di wahyukan ilayya kepadaku. Apa maksud dia? Ha, cuba terdebur ayat tu. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Satu Nabi jawab, bukan kerjaku menukar Al-Quran. Kan? Kemudian tambah satu lagi jawapan. Apa dia? Kerjaku apa dia? Ikut. Maksudnya apa? Aku pun adalah hamba. Apa bukti hamba? Kena ikut. Hamba kena ikut. Kalau Nabi bukan hamba, dia boleh reka-reka. Betul tak? Jadi kalau orang macam Nabi pun kena ikut wahyu, ulama, terguru, ustaz, lagilah kena ikut. Kerja aku ikut je. Ubah, jauh sekali. Okey. Kemudian, Nabi beritahu, ini sesungguhnya aku akhafu. Aku sentiasa takut. Sentiasa takut in asaitu. Sekiranya asa itu aku, aku derhaka ataupun aku ingkar. Kalau aku ingkar perintah Allah, aku tak ikut, aku takut apa? Aku derhaka Rabbi pada Tuhanku. Azab hari yang besar. Okey. Jadi Nabi beritahu bukan setakat dia tak boleh tukar, bahkan dia juga adalah hamba yang wajib ikut sepenuhnya. Dan lagi Nabi takut ialah kalau derhaka satu je, satu perintah Allah je, Nabi takut azab yang sangat besar pada hari yang sangat besar. Jadi walaupun Nabi dia ada sifat sentiasa takut pada azab, maka orang macam kita lagi kena ada rasa takut pada azab Allah bila buat maksiat. Sebagaimana apa ni? Umar ibn Khattab, dia terlalu takut kepada apa? Sifat munafik, kan? Sehingga dia rasa macam senarai orang munafik yang Nabi bagi pada Huzaifah tu, dia rasa macam ada nama dia. Dan dia pesan pada anak dia, lepas aku mati tengok siapa, Huzaifah solat ke tak? Kalau Huzaifah tak salat, mana apa tu? Dia munafik sampai tahap tu. Jadi orang beriman, walaupun Nabi, walaupun sahabat, mesti sentiasa kena ada rasa takut pada azab Allah. Hebat macam mana amalan kita sekalipun. Okey? Cuba buka hadis ya. Okey, hadis. Ini kaitan dengan ayat yang ke 14.
Allah kata Allah gantikan umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan dengan generasi yang baru. Apa tujuan? Apa tujuan? Linanzura, untuk kami tengok amalan mereka, apa yang mereka lakukan, taat ataupun kufur. Tapi akhirnya kebanyakan manusia hilang fokus. Dia tak perasan ya Allah nak tengok amalan dia. Akhirnya dia fokus pada apa? Dunia. Dan Nabi sebut dalam hadis ni, antara sebab manusia tertipu dengan dunia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, inna dunya, cuba terjemah, sesungguhnya dunia hulwatun. Hulwah apa dah? Manis. Khadiratun, hijau. Subhanallah. Tengok, ini hadis dalam buku Quran. Nabi sifatkan dunia dengan dua sifat. Satu, hulwatun. Yang kedua, hijau. Apa maksud tu? Apa yang Nabi nak beritahu dengan dua sifat tu? Ha? Hulwatun, manis. Mana apa tu? Dunia ni sedap dirasa. Makanan ke, kahwin ke, dia rasa manis. Betul kan? Yang kedua, khadiratun, hijau. Makna apa? Pandangan. Yang pertama, menarik perhatian manusia ataupun menipu manusia apa dah? Pandangan mata kan? Mula-mula tengok. Lepas tu, dia nak rasa. Dan akhirnya tertipu. Kan biasakan kita masuk restoran, yang pertama kita tertipu dengan apa? Gambar mi goreng, mi mamak tu kan? Ha. Lepas tu bila tengok tak sama, kita kata apa? Kenapa tak sama? Ha. Itulah dunia. Jadi Allah jadikan dunia ni, satu, rasa dia sonok. Yang kedua, pemandangan dia memang semua perempuan ke, anak ke, kereta ke, ada tak kereta bila kita tengok sekali tu meluat? Ada? Tak ada. Semua semakin cantik. Sebab Allah nak jadikan dunia tu sebagai ujian. Bila ujian, Allah kena buat cantiklah. Kalau Allah buat dunia ni hodoh, busuk, buruk, kita pun tak ada cabaran kan? Kenapa tak nak dunia? Buruklah. Jadi Allah buat cantik, indah. Okey, kemudian wa inna Allah, sesungguhnya Allah mustakhlifakum. Kerja kamu apa dah? Allah menjadikan kamu sebagai khalifah di atas muka bumi. Dalam keadaan dunia ni ada tarikan, rasa sedap dan warna menarik, tiba-tiba Allah lantik kamu sebagai khalifah. Untuk apa? Fayanzuru. Maka Allah nak lihat kaifa ta'malun. Macam mana kamu beramal? Tertipu tak dengan hulwatun khadirah? Solat awal waktu tak? Khusyuk tak? Ada masa tak nak baca dan tadabbur Al-Quran? Ada masa tak nak zikir pagi petang? Ada masa tak nak duduk bersama anak? Aku nak tengok. Kan? Kemudian Allah kata fattakud dunia. Takutlah dunia. Sebab apa? Dunia dicipta untuk mata'ul ghurur, seronok tapi menipu daya. Dan yang kedua, wattaqun nisa. Ah, benda yang kedua yang patut ditakuti ialah perempuan. Kenapa perempuan? Lepas dunia perempuan. Kenapa? Sebab Nabi kata ma taraktu fitnatan ashaddu 'alal rijal minan nisa. Aku tak tinggal satu fitnah yang sangat bahaya kepada lelaki melainkan fitnah perempuan. Jadi perempuan ni fitnah yang paling bahaya kepada lelaki, betul tak? Sebab tu kata perempuan yang menghayun buayan boleh menggoncang dunia. Boleh menjatuhkan kerajaan, betul kan? Perempuan, hebatnya perempuan. Jadi Allah kata takutlah perempuan. Kemudian fa inna awwal fitnah. Fitnah pertama Bani Israel ialah berlaku pada perempuan. Dan musuh memang tahu. Nabi dah beritahu fitnah yang paling bahaya dan paling dahsyat pada lelaki perempuan. Maka musuh gunakan perempuan daripada semua sudut untuk melalaikan lelaki. Betul kan? Tengok gambar TV, iklan, iklan lori tapi gambar perempuan kan?
Kadang-kadang iklan tayar lori, gambar perempuan. Ha. Bukan tengok lori itu, tengok gambar tu kan. Okey? Kita cuba buka ayat ni. Surah Luqman. Ayat 32. Kalau drama, drama ke ataupun filem Bollywood, semua pelakon lelaki. Ada orang tengok tak? Ha? Ha? Cerita hantu pun perempuan juga kan? Hantu Kak Limah, dia tak ada hantu pakcik dolah kan? Ha? Ada. Oh. Tak sebenarnya silap. Surah Fatir ayat 5. Surah Fatir ayat 5. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Cuba terjemah ya ayuhan nas. Wahai manusia, inna wa'dallah. Sesungguhnya janji Allah adalah hakun, benar. Janji Allah adalah benar. Fala taghurannakum, fala taghurannakum alhayatud dunya. Maka jangan kehidupan dunia taghurannakum, menipu daya kamu daripada janji Allah ni. Berapa ramai yang yakin pada janji manusia sampai tak sempat nak buat apa yang Allah janji. Sebab apa? Pertama, alhayatud dunya, kehidupan dunia. Yang kedua, yang menipu manusia, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dua benda yang menipu. Apa dia? Satu, dunia. Yang kedua, al-gharur. Gharur ialah syaitan. Syaitan. Kadang-kadang kita dah tak tertipu dengan dunia, tapi syaitan kata apa? Mudah lagi, enjoy lah kan. Ha. Bila tua, pergilah masjid. Tengok, masjid semua orang tua. Panjanglah umur tu. Ha. Ha. Jadi satu, dunia. Yang kedua, syaitan. Sebab itulah yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, bila seseorang itu datang kematian, dia minta nak balik semula ke dunia kan? Minta untuk apa? Ha? Sedekah ke nak cari duit? Masa tu dia minta nak bagi duit ke nak tambah duit? Sebab apa? Masa kat dunia habis masa cari duit. Tapi bila mati minta nak bagi dah. Nak bagi dah. Sebab dia tahu yang dia bagi itulah yang dia boleh bawa. Yang dia simpan habis. Kan? Sebab apa tak sempat nak bagi? Sebab tertipu dengan dunia. Bila dapat satu, nak dua. Nabi kata, anak Adam bila dapat satu lembah emas, dia nak yang kedua. Bila dua, akhirnya sampai bila? Hatta zurtumul maqabir. Bila tanah dikambus, baru tersedar. Jadi jangan tertipu dengan dua ni. Satu, dunia. Yang kedua, al-gharur, syaitan. Okey? Okey, muka surat kita baca daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Muka surat 115. Masih tajuk 51, iaitu menyebarkan salam, memberi makan, menyambung silaturahim dan melembutkan perkataan. Hadis seterusnya daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman at'ama at'am wa alana al-kalam wa taba'a as-siyam wa shalla bil-laili wan nasu niyamun." Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini sahih. Maksudnya, sesungguhnya di syurga terdapat kamar-kamar yang bahagian luarnya terlihat daripada dalam dan bahagian dalam dapat dilihat daripada luar. Subhanallah. Tengok ah. Antara nikmat dalam syurga apa dah? Istana kita boleh tengok daripada dalam, nampak yang kat luar, dan bila daripada luar nampak yang kat dalam. Apa nikmatnya? Sebab tu kalau kita perhati, banyak rumah-rumah sekarang dia buat yang kaca kan, transparan kan, boleh tengok kan. Itu satu nikmat. Orang tengok rumah dia semua macam-macam alat mewah, dia rasa seronok. Dia pula boleh tengok yang di luar. Jadi benda tu ada kat syurga. Nabi kata, ada kamar-kamar di syurga boleh tengok daripada dalam dan boleh tengok daripada luar. Untuk siapa ni? Allah menyediakan bagi orang yang satu, suka bagi makan. Bila sebut bagi makan ni kepada siapa? Ha? Kepada ahli Jumaat masjid ke ataupun? Ha, macam Allah sebut dalam surah Al-Insan, Allah sebut sifat Al-Abrar, iaitu yut'imun at'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa sira. Al-Abrar ahli syurga suka bagi makan, tapi kepada siapa? Miskinan, orang miskin, yatiman, anak yatim, dan asira, tawanan perang. Kemudian yang kedua, untuk orang yang melembutkan perkataannya sentiasa baik, tak ada perkataan keras, kasar, menyumpah, seranah, tak ada. Perkataan bila keluar je, orang terasa sejuk je hati dengan perkataan dia. Yang ketiga, dia rajin melakukan puasa. Puasa apa ni? Puasa fardu ke puasa sunat? Ha, puasa fardu tak payah rajin lah, memang wajib. Paling-paling kurang, Isnin kami. Kalau tak mampu, Isnin kami itu kalau sebulan 8 hari. Okey, 3 hari lah. Hari putih, Allah turut-turut pula. Habis nak buat yang mana? Okey, puasa Nabi Daud. Allah selang sehari. Ha. Buat kami sajalah dulu. Kami saja setiap minggu 4 kali kan? Kau tu dah ada kekuatan buat Isnin dan Khamis. Kena latih. Hanya Jahari mengenal orang yang berpuasa dan rasa nikmat, dia akan ulang lagi. Tapi orang tak puasa ataupun tak rasa nikmat, dia rasa puasa tu macam dalam hidup dia Ramadan je. Ha? Okey, yang kelima, salat malam dalam keadaan orang sedang tidur. Salat malam. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebenarnya solat malam Nabi tak sebut berapa rekaat dan berapa lama. Lagi lama, lagi banyak rekaat, lagi bagus. Tapi kalau kita sempat solat satu rekaat setiap malam, dikata tak solat malam? Ya. Bahkan ada pendapat Ibn Abbas, saya lupa, dia kata kalau solat witir selepas Isya pun dikira solat malam. Oh Ustaz, okey, saya nak buat yang tu je. Ha? Lagi bangun malam lagi bagus. Okey, jadi siapa nak kamar yang nampak daripada dalam dan daripada luar di syurga, pertama syukur bagi makam. Yang kedua, bahasanya jaga, jangan kasar. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, solat malam. Semoga confirm dia dapat syurga. Kalau ada empat ni, dia akan masuk syurga. Ha? Nampak macam mudah kan, tapi benda yang paling sukar. Yang paling sukar empat-empat ni apa dia? Jaga mulut. Ha, sebab tu saya sebut semalam, Nabi kata yang paling ramai
masuk neraka sebab mulut. Ramai penyebab utama masuk neraka, mulut. Satu anggota badan yang paling, antara yang paling kecil dan paling lembut dan paling susah nak kontrol. Last, daripada Syuraih bin Hani, daripada ayahnya, ia berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi syai'in yujibu li al-jannah. Qal alaika bi husnil kalam wa bazlis salam. Maksudnya, ya Rasulullah, beritahu kepada aku sesuatu yang dapat memasukkan aku syurga. Tengok soalan sahabat ni. Soalan sahabat ni tanya, bila tanya je, pasal masuk syurga. Tak ada nak tanya, ustaz, Rasulullah, macam mana aku nak kaya? Macam mana aku nak sihat? Macam mana anak-anak ramai? Tak ada. Bila tanya soalan, biasanya, macam mana masuk syurga? Maka Nabi jawab, hendaklah engkau bertutur kata yang baik dan menebarkan salam. Dua-dua nampak mudah, tapi dua-dua Nabi tak kata nak masuk syurga, tak ada buat Al-Quran. Nak masuk syurga, jaga solat lima waktu berjemaah. Nabi tak kata. Sebab ramai boleh jaga solat Jumaat lima waktu tapi tak boleh jaga mulut. Ramai boleh solat malam tapi mulut, masya Allah. Okey? Dan menyebarkan salam pun susah. Biasakan kita bagi salam pada semua orang walaupun yang kita tak kenal. Semoga kita termasuk dalam golongan ahli syurga, insyaAllah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal